Halo guys, jangan lupa untuk ikutin giveaway Ion yang mingguan ini. Jadi jangan lupa untuk di subscribe Ion dulu, itu persyaratannya. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya agar kalian bisa melihat notifikasinya video baru atau live Ion setiap hari ya. Dan juga komentar word kalian di bawah dan grow ID kalian di bawah. Jadi jangan lupa untuk ikutin giveaway-nya setiap minggunya. Oke. Halo guys, jangan lupa untuk di like dulu video ini. Jangan lupa di like karena like itu akan membuat gua menjadi semangat untuk upload video guys ya. Jadi jangan lupa untuk di like dulu nih sebelum nonton ya. Pastikan kalian like dulu ya. Oke, like sekarang juga. Halo semuanya, so balik lagi sama gue sini di channel Ion. Dan kali ini kita bermain game Scrotopia dan anjing kau what the heck. Ini lagi Richard ya, ini lagi Richard. Itu kenapa ya anjing kau buset. Ngegat tuh namanya apa? Apa cok? So oke guys, jadi kali ini kita bakal nge-review item. So jadi ya udah lama banget sih gua gak nge-review item. Oke, untuk giveaway mungkin besok ya guys ya, besok ya kali ya. Oke. Sabar cok, ini ada orang, ini takutnya ntar gua kalau kabur langsung dikacangin cok ya. Itu Skyt udah turun jadi Skyt. Skyt mana? Oh. Kagak lah, kagak sampai pensi. Itu cuman pajangan doang. Itu cuman pajangan doang. Soalnya kalau gue yang beli di sini ya, ini cuman buat pajangan doang. Gak ada ya. Apa ya? Kalau mau beli ya, paling orang gila tuh yang beli tuh ya. Oh ya guys, jadi sini gue bakal review item sponsor yang sudah lama. Ini item sponsornya the best parah. Ini banyak yang keliru ya guys ya. Ini bukan item mod tapi sponsor ya, item sponsor coy. Oke. Ini item sponsor seperti Daniel Chimera Wing ya guys ya. Oke, coba kita swap by Chimera. Oke, gue coba lihat Chimera dulu. So, oke guys, jadi kita udah ada di Chimera Wings. So, kita look it dulu nih ya. Harga Chimera, bukan harga sih. Bukan itu ya, cuy. The heck. Gue butuh yang asli ya, cuy. Yang asli teh namanya apa, cuy? Oke, bentar lah. Thread. Oke, gue mau thread doang demi namanya doang, cok. Oke, sorry ya. Sorry demi namanya doang ya, demi nama doang. Please. Oke, Daniel Chimera Wing. Oke, sorry guys, gue nge-scam. Oh my god, gak dibeli, cok. Sorry, Daniel Chimera Wing. Oke, dia Daniel. Jadi ada koma S ya. So, oke, kita langsung aja nge-review item sponsor, tapi ini murah sih. Cukup murah ya. Mungkin berapa ya? Mungkin bisa sampai 10 WL, 15 WL, 20 WL ya guys ya. Dan di sini gue jual 101 DL. Kenapa? Ya cuman buat pajangan coy ya, biar enggak sepi aja ini vending. Kan kalau vending ada tanda seru kan gak enak coy. Itu ion coy. Itu ion kayak gitu ya. Mungkin ntar gue isi dirt ya. Oke guys, gue mau nginformasiin ke kalian. Banyak yang bilang gue bang buat dirt to DL bang, dirt to DL apa sih itu dirt to DL? Please lah ya, gue enggak mau buat yang seri-seri sampah kayak gitu, bukan sampah sih, pasaran ya, seri-seri pasaran. Dan mungkin gue bakal buat DL to dirt ya, DL to dirt, ingat DL to dirt. Jadi gue bakal ngabisin DL gue jadi dirt ya, oke ngerti kan? Kan kalau dirt to DL dari kerja keras sampai dapat DL ya kan? Kalau dirt to DL dari jadi nol jadi abis semua ya, jadi miskin ibarat kan gitu ya guys ya. Mungkin gue bakal buat kayak gitu soalnya. Apa ya, nggak belum ada yang buat ya, belum ada yang buat, cuman Ion doang yang udah mencetuskan ya, cuman Ion doang ya. Oh my lord. So oke okay guys, kita mungkin langsung review item ya. Itu mungkin sedikit info, tapi biasanya ntar abis UN ya, abis UN itu April ya, abis April gue bakal buat series yang niat ya guys ya. Soalnya kenapa ulangan cuy, ulangan nasional cuy, UN ujian nasional kan itu lebih edan gitu ya kan, lebih edan ya, suram gitu. So kita langsung saja beli Yoshi Freedom BL Yoshi. Oke, coba Warp BL Yoshi. Ini nama player ya, bukan mod ya, beda lagi. Ini player dan ini bukan mod. Wow, oke, ini nama asli bukan sih? Oh iya, berarti ini dia guys, dia yang punya sponsor item ya. Wow, mapnya gue bingung cuy, sama mapnya cuy. Demi apapun gue bingung cuy. Oh, jalan ini yang ada ini ya guys, yang ada water-waternya, cuman ya bingung aja coy, tapi ini bagus deh. Oke, ini kayak lift gitu. Wow, jadi ini yang punya guys ya, sponsor item ya.
dia punya. Kayak dia cuman kayak ngekoleksi semua item ya guys ya. Jadi koleksi semua item coy. Oh iya cu, koleksi semua item. Oh my lord. Oh my lord. Oke, ini item semua ya guys ya. Oh dari atas coy. Oh dari dirt itu ya guys ya. Oh my lord, benar-benar. Oke, kita mungkin sambil itemnya mungkin pegang. Jadi dia mungkin punya semua item kali ya. Oke, jadi ini ada item ID 1 ID 0. Item ID 0 itu dirt ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau enggak salah sih dirt ya. Rarity 1 sampai 5. Oke, dari rarity 1 ya. 1 sampai 5 di sini. Oke, ini apa ini? Oh, Mars Rock ya. Oke. Dan ini dia niat banget coy. Niat banget dia ngumpulin yang kayak beginian coy ya. Oke. Ya. Yang kalau punya namanya sponsor item itu udah bener-bener niat ya guys ya. Kenapa ya? Questnya tuh susah gitu loh coy. Oke, kita punya tembakannya. Bukan laser please lah ya, bukan laser. Ini harus diganti dulu. Nah, jadi tuh dia nembaknya dirt gitu ya guys ya. Dirt. Dan itu bentuk tembakannya juga pixelnya kayak dirt gitu teksturnya. Ini bagus coy. Ini sponsor item paling murah ya coy ya. Sponsor item paling murah, jadi kalian harus punya ya. Cuman gua enggak tahu nih beli di mana nih. By dirt enggak mungkin ada. By BLYOC kali ya, BLYOC kali ya. Let's oke. Okay. Let's warp by BLYOC. Oke, okay, kita lihat BLYOC. Oh iya di BLYOC. Dan dia ada rambut ya kah? Oh my lord. Oke. Okay. Cuman enggak ada, cu. Oke, okay, wait. Kagak ada, berarti harganya sekitar 22.3 ya. Itu kalau harga itu ya, harga teman coy ya. Oke, ini ada ini ya, ada dirtnya. Oke, warp by dirt. Coba kalau by dirt nggak ada sama sekali juga by dirt coy. Malah inaccessible coy. Oh my lord, what happened? Oke, tapi no problem. So jadi kita langsung saja review item ya. Soalnya ini itemnya bagus banget coy. Efeknya tuh nggak ada yang kayak gini coy. Efeknya tuh edan gitu. Oke, jadi selama ini Ayan pakai horn ini aja. Horn gak jelas ya guys ya. Horn Iron masih di fixin jadi kurang jelas gitu cok. Oke, okay. Kenapa berubah gitu loh, please lah ya, come on. Kenapa berubah gitu loh ya. Gitu doang kok berubah. Oke, okay, udah bodo amat. Nah, so oke, okay guys, jadi di sini ada tembakan. Jadi dia bentuknya tembakan ngelempar dirt. Kapan lagi gak ada item yang keluar item lagi ya guys ya. Dan ini ada efek pecahnya tuh mantep tuh ya. Ada dirt 3 kecil-kecil nyatu ya guys ya. No, oke, okay. Jadi mantep tuh ya. So coba kita coba dicampurin yang namanya ini, terus kita pakai apa lagi ya, sempak gitu. Oke, kita pakai sempak, langsung pakai hoodie. Set-set gak jelas gitu cuk. Oke, okay. Ayam aja lah. Okay. Nice. Ayo boy, come on. Tapi ini tembakannya beda sih, der bentuknya der ini mantap coy. Jadi kalian harus beli coy. Cuman ini gue nggak tahu ini nyari gimana. Cuman ini kayak susah coy ya. Nama tempatnya, nama itemnya juga susah banget coy. Nama itemnya juga susah. Sedangkan di slash warp by overall ya, by overall gitu. Overall aja gitu coy. Oke, okay. Overall aja kali ya. Oke, okay. By wings ya. Kalau overall tuh by wings ya. Soalnya kalau sponsor ini yang ini dia biasanya mahal coy. Bukan yang ini coy, pakai S kalau salah wingnya. Oke. Okay. Nah, oke, okay, yang ini guys ya. Ini jadi overall. Dan sini itemnya yo masih 75 kayak gitu. What the fuck man? The fuck dude? Ada yang punya apa coy? Oke. Okay. Soalnya situ itemnya sih kecil coy. Jadi dia itemnya yang kalau overall ini sama kayak wings gua, cuman dia versi lebih kecil dan versi lebih imut coy ya. Oke, okay. Nothing happens. Oke. Okay. So jadi kalian kalau punya kayak ginian kalian tinggal bawa aja. Ini senjata yang cocok untuk dirt to DL coy ya. Tapi kalau gua sih bakalan DL to dirt, itu beda banget dari yang lain. So jadi itu benar-benar good idea parah sih coy menurut gua sih ya. Gua jelasin dulu. Kita slash swap ion blending, kita mau cek dulu. Betul, ini ada efeknya enggak sih? Ada efeknya enggak sih? Jadi ini enggak ada. Oh, fighting dirty, cok. Oh my lord. Nama efeknya tuh fighting dirty, itu enggak tahu itu apaan.
Mungkin sama kayak pike kali ya hancurnya coy ya. Coba kita bandingin dulu coy. Kita bandingin dulu. Abis kamas ini ayam. Ala bacot. Oke, kita coba stun. Kita punya stun kah? Oke, kita punya 2 stun. Terus kita bandingin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Oke, 10. Coba kita kalau pakai ini. Gak usah pakai yang nama item apapun lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak sama coy, sama. Berarti gak ngaruh ya coy ya. Berarti itu efek apa coy? Fighting dirty atau... Oh ini kali efek yang meledak-meledak itu ya kali. Partikel-partikel. Oke, okay. I don't know. Ya, kita gak tahu coy ya. Kita gak tahu itu efek apa. Mungkin cuma nama doang biar keren gitu. Atau something gitu. Ayo, kita tidak tahu coy. Oke, kita nggak tahu, jadi gitu. So, oke okay guys, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk dibeli item ini, karena item ini lumayan susah nyari ya. Dan, so ya yeah guys, dan see you again in the next episode. Bye-bye.